di situ enggak ada yang dekat. Mana? Ya, belinya jam 6. Kan udah siang aja. Bekanya memang kalau siramin kuah sambel. Jangan disambelin. Enggak ada kuah, enggak ada sebelah sini. Kamu udah makan? Udah, sekarang kamu makan dah. Nah, ada sambelnya baru tahu. Iya. Aku udah suap, kamu dua suap. Enak aja. Dua suap. Ya kamu dulu kan habis saya, ini udah dua kali. Kok belum? Nah itulah. Tadi mau beli dua nggak jadi, soalnya apa? Apa makan dikit, sarapan. Kalau kau belum makan minum dulu. Oke. Samsung hati-hati keluar ini. Modelnya seperti ini, geser kamera. Si Nusel 3 juta berapa? 3 3 saya mah beli HP dari tahun berapa itu? Tahun 2017 aja masih ada HP-nya, masih bagus HP Xiaomi malah. Aku udah gak pake. Udah pensiun, habis ganti baterai pensiun 2020. Kan udah ganti-ganti yang banyak loh. Gak pernah sampai rusak pakai HP itu. Kamu dulu habisnya. Udah. Kamu curang. Kamu udah gak curang. Dia. Kamu ke saya banyak pasti yang kamu sendiri kalau itu. Kagak banyak apa sih orang berbulu lapar dikit-dikit. Karena dilihatin aja jadi banyak. Enggak. Ya, aku masih pulsa dulu nih. Ada pulsaan cuma satu enggak. Gak bisa ngecek. Yuk akses selom truk my financial letter. You access slow one stroke my financial letter. Go it. Penang. Tahu dia? Baca aja jujur banget sih. Maaf kenapa sih? Oh. Saya dari dulu udah tahapan pagi-pagi. Sejak nikah sama kamu, udah terbiasa. Udah malam kan enak. Ya gimana mulai sah? Enggak. Dulu memang ya waktu saya kecil saya biasa sarapan pagi walaupun sarapan angin gitu. Dan ketika belum menikah sama kamu pun saya udah biasa sarapan pagi. Ini sarapan siang. Tapi setelah lama menikah dengan kamu kan udah kebiasaan jarang sarapan pagi. Jadi saya sering gak sarapan gitu. Nah. Itu aja.
banyak. Aku sih pun kan ini 5.000 aja asal gak tenggang. Enggak tadi mau ngecek duit masuk gak bisa kartu Prabayar Anda pas Prabayar Anda dalam masa tenggang, segera isi ulang pulsa Anda untuk melanjutkan menggunakan. Gak bisa ngutang simang ya bu. Yang penting aktif lagi 2 minggu ke depan. Nggak mengap doang ya, gitu langsung. Harusnya gaduh saja dalam apa. Nih, YouTube melonggarkan sebagian pengaturannya. Hello, insider today for not like the monetization policy. YouTube is here with update adult content quality. I'll quit and no eligibility or for monetization. Itu ya. Hanya kurang lebih dia tuh melonggarkan suatu aturan. Ketat banget deh. Jadi kalian yang baru pemula, kalian mau bisa bikin film dewasa, bikin saja gitu. Kalau saya nggak bisa, mesti diurut kelamaan. Jadi durasinya lama, bukan lama main dewasanya. Dulu baru bangun. Lama dulu mati tuh saya. Bangun-bangun udah klimis. Hampir kecelakaan. Hello insider today comparing content ID claim email improvement generasi eksperimen YouTube. Yang itu aja kalau masih simpan enggak itu nama-nama yang kuning itu nama apa?
Takutnya aku ini agak bisa bergerak. Bis. Tanda sekalian atraksinya kok setengah-setengah. Ada tuh di kota di Putus Pelanggan di Bahkan. Maksudnya ditanya begitu. Dijawab lagi. Kamu nanya gitu. Dia tanya lagi. Emang enggak boleh nanya ya? Kamu bertanya-tanya. Itu yang ngadepin orang tuh kalau yang ini ya kita slow aja gitu. Tadi kan gak pegang Quran, cuma tas itu tiba-tiba pegang Quran, coba konten doang. Memang konten orang ke push up sekalian. Asik tongos. Jelek aja tengil. Paling cewek-cewek yang komen gitu lah. Paling cuci cowok. Mirip tekan tropus ekus. Ini anak SMP nih baru ini. Iya masih anak sekolah. Kalau ngomong begini bahasanya bahasa masa sekolah SMP. Situ kapan dari video turukmu bulek? Terlalu dekat lihat layar. Gak kelihatan dari sini. Oh ini gak nyanyi bareng nih. Beras. Oh enggak. Orangnya kenapa belum dimasukkan rumah sakit jiwa. Membuat kiamat dunia. Jangan pakai efek dong. Kalau ada yang ngeblok sampai komen tapi ninggal komen enggak ngeblok berarti bukan pastinya begini mentalnya keluar jadi begini mahal ya. Berani keluar giginya. Keluar giginya gak ada. Ya yang mau komen-komen mau apaan terserah, mau nyelekitin juga gak apa-apa. Namanya
lidah tidak bertulang. Kalau di itu semua konten itu semua ada pembencinya, namanya hater itu. Di konten apapun, mau teknologi juga dia tetap dicela. Harusnya begini begini, padahal dia sendiri nggak ngerti tentang teknologi tersebut. Apalagi tentang keluarga yang memang paling mudah dicela. Saya kan melihat ke semua konten kreator lain, dari mulai teknologi, kenapa saya juga ada yang teknologi tentang motor segala macam. Ada juga cuma tetap dicari letak salahnya gimana, terus maksudnya ini tuh kalau ngasih tahu segala macam. Dan kita tidak bisa ngikutin apa yang mereka komen, itu tidak bisa. Intinya saya sih ya dalam berkonten sama dengan kayak berdagang ya. Ketika kita memiliki konten yang sama ya kita tidak perlu merasa itu jadi saingan. Gitu. Itu maksudnya jadi ada semangat aja. Kayaknya kalau dagang nggak ada saingan juga nggak semangat. Jadi nggak tahu kapan laris, kapan sepi tidak tahu. Tapi kalau ada saingan pas lagi sepi telepon saingannya ya mau kenal gimana kami banyak banget bulan ini padan dalam hati. Aduh, waktu gua berkonten tapi ngomong gimana view tinggi tinggal pemalat dalam ya kamu misalnya biasa dapat 10.000 tayangan sekarang turun jadi 1.000, saya yang biasa 1.000.000 ya dapat cuma 200.000 tayangan, berarti emang semua turun gitu. Cuman kan yang paling berdampak kan yang tayangannya kecil ya, dampaknya lebih besar terasa. Ya iya kan biasa gede ya. Tidak begini nih, tayangan idol, tayangan YouTube, Facebook semua tuh sama. Ini begini. Ini naik turun begini grafiknya. Yang penting itu jangan sampai begini nyungsep, set kandas di bawah. Kalau masih begini, jadi masih bisa berpikir wah hari ini mungkin iya kita dapat bayaran misalnya 1.500.000. Nah ternyata bulan besok cuma 800 gitu ya. Ya tidak apa-apa. Nanti bulan depan lagi ya kembali bisa di angka 2.000.000 atau berapa dia akan naik lagi. Selalu begitu nih. Kalau kamu lihat grafiknya, grafik penonton tuh begini, di analistik ya. Makanya dulu saya awalnya ketika lagi turun begini saya semangat bikin konten tambahin tetap tidak ada pengaruh. Oh, lihat grafik penonton tuh naik turun naik dikit turun dikit naik lagi turun naik dikit turun dikit naik lagi turun blesek tebluk naik ya kan. Terus turun lagi, naik lagi, sekarang turun dong. Ini kalau misalnya di pertama nih 46.000 turun jadi 41, naik jadi 54. Nah 54 itu turun bertahap tuh dari 52, 49, 39, naik sedikit jadi 41, turun lagi jadi 30, turun lagi 29, terus naik lagi 34, turun lagi 33, naik lagi 38, turun lagi 32, naik lagi 34, 35, 37, 33, 25, 28, 31, 33, 35, 41, 36, 40, 34, 42, 37. Jadi terus begitu deh. Cuman saya waktu ada lagi turun begini kontennya kali kurang atau enggak menarik atau apa, tapi coba bandingkan dengan channel yang lain kok sama turun juga, berarti itu semuanya satu platform itu ini masa-masanya lagi turun nanti naik semua gitu. Oh.
hanya bisa dibuat slow aja. Minum-minum. Begitu saja. Aduh. Namanya algoritma. Algoritma ya seperti berdagang, kadang laku kenceng, kecil kenceng, kecil gitu. Biasa. Mataku sepet ya.